Pasti semuanya bagus soalnya. Golnya lebih banyak dari match ya, Bang. Hah? Lewandowski golnya lebih banyak dari match-nya. Woi. Dia jadi mainnya di Jerman, mainnya di liganya sendiri. Lewandowski nggak terbukti. Messi pindah dari Spanyol. Mulutmu ini. Ronaldo masih bisa kontrak. Di kontrak. Gantian main di mana dia main di City. Udah tua. Oh, tapi Messi juara 15 cuma. Bukan. Sekarang lu bilang kalau dia juara Champions gimana? Dengan dia top skor. Gimana? Kalau belum main di Inggris, kan belum kan? Coba dia main di Tottenham, gak bisa begitu. Di Timo Werner, mendingan di pertandingan dia. Jauh sih, Timo Werner makanya udah banget itu. Makanya dia pindah ke Inggris aja. Timo Werner tuh disukai sama fans MU. Iya, gue aja kemarin, agak kalau dia dengerin bola. Depan gawang, udah lah, pasti kemana bener kan? Sampai aduh yang gak mau ngoper depan gawang, gila. Abis Yong itu kemarin. Udah lama gak main itu, karena satu musim ambil aja Lewandowski bagus. Satu musim aja dia ambil Lewandowski taruh di depan, Rangnick taruh, udah. Zlatan bisa kok, ya. Zlatan sudah 40 tahun. Dan Lewandowski kan belum berapa umurnya belum sampai 34, 34. Iya, 34. Sampai 36 masih bisa. Satu musim aja di MU, satu musim aja di MU. Ya Zlatan di MU dong. Iya, dong. Rangnick untuk taruh di depan gitu kan. Europa League dapat lah ini mah. Eropa League kan Zlatan di Eropa League kan? Cedera tapi final ya lawan Ajax. Kemarin yang Rangnick banyak yang pro atau kontra? Apa? Soal ini? Rangnick MU pro. Itu bro, iya pro sih, tapi cuman masih baru kan kalau pemainnya, hasil mainnya cocok apa enggak itu tuh ya, kayak Bielsa. Nah iya kurang canggih apa biasa dengan cara bermainnya Pep Guardiola itu belajar cara mengatur strategi biasa, tapi materi yang dimiliki David nggak bisa. Kalau di Indonesia tau kan coba. Sejak lu mau naruh siapapun di Indonesia ya begini, kenapa? Dari lahirnya itu main bola passingnya salah. Dua, dimarahin. Ya maaf, passing di lapangan di sana di NTT ada batu-batunya. Lu passing di Jawa mungkin ada bagusnya. Begitu ketemu, terus gaya bermainnya. Kayak kita kemarin main lah mas, kayak kita kemarin main. Enggak, doang sih yang lain. Doang macam. Kok Yasin ngasih arahan juga percuma, enggak mas? Kok Yasin juga anjing sih, ngendok. Lu main nih, gini, lu di belakang, gue tunggu di depan. Gitu, gitu, gitu. Tapi 50-an tahun, biarin lah. Daripada nafas hilang. Lain jangan juga mau ditempel itu. Harus lihat Eropa main. Wih. Yes, belum lihat lagi kan? Belum, makanya kalau mau Eropa, lihat namanya Libarski di Jerman. Gaya dari Libarski, Pira, persis. Gaya baju kan? Lihat di YouTube-nya Libarski. Biar gini-gini Pira Suratin Sulut loh. Iya. Bermain di Jakarta, Pira Suratin lawan Ricky Yaakob almarhum, Patar Tambunan. Main Wesley. Mainnya Sulut. Suratin, ha? Mainnya Sulut. Iya, dia suruh nado, dia suruh sulut emosi. Main di Jakarta? Sulut emosi. Menyulut, menyulut. Ya kalau hari ini secara show tadi bisa 48 menit dengan materi turunan berapa sih? Yeah. Satu ya? Karena materi gedenya kan biasanya ya... Tiga tema kan? Berat itu selain yang golong-golongnya mah Copa. Bahas Copa apa yang mau dibahas nanti? Copa Trophy udah... Balon-balonnya aja 20 menitan. Apa? 20 menitan kan Copanya tuh. Balon-balonnya bahasan yang berat tadi. Tapi dior. Tapi apa seru kemasannya nih seru. Karena masing-masing punya jagoan beda-beda kan. Para penonton ini tahu enggak sejarahnya, tahu enggak cara voternya, tahu enggak poinnya ukuran 1 3 4 5 ya. Itu menentukan akumulasinya. Tahu enggak orang-orang sana tuh main asal pilih aja. Ya. Aduh, ngeri. Dari itu gua belajar ya ketika gua buka itu 2010. Nah, begitu pemilihan dibuka tuh gua cek langsung gua download PDF-nya. Ketawa gua. Nggak jelas, jadi nggak bisa jadi ukuran. Masalahnya satu orang itu punya poin sama nilainya sama orang di Inggris, di Amerika, mau di Jerman sana. Poinnya sama gitu. Berarti beda waktu sama FIFA kan, hitungannya FIFA World Best Player itu kan dia si kapten sama pelatih milih 3 pemain kan dia kan. Ya. Makanya itu yang di jumlah jadi... Sekarang 5 kan, plus wartawan. Iya. Wartawan nggak ngepet kan. Wadi Piro. Iya. Kalau Bung Ropan minta gue milih Meroneer, berapa? Oh. Berarti ini wartawan minta sama Nasir kali ya? Nggak, bukan gue bilang wartawan itu yang ambil ini minta duit, no.
tapi pemikiran mereka itu tidak sama sama pemikiran di negara lain, sama dengan lain cara ukurannya. Yang gue bilang itu lihat sejarahnya, pernah tahun 2000 berapa itu, masa dia pilih fan Liverpool semua? Iya iya, lu gila kali, 55-nya Liverpool. Masalah atas dasar kesukaan doang, bukan dari performance-nya. Nah, kalau tahun lalu lu pilih Bayern Munchen, nggak boleh 5 orang. Iya. Siapa? Bisa pilih kan? Kimmich, Lewandowski masih bisa pilih. Iya. Lu pilih Gnabry, bisa dong. Gnabry bagus. Tapi jadi detail ya, karena satu tema gitu ya, turunan gue jadi detail. Enggak sih, ini emang karena emang sudut pandangnya emang beda. Banyak ya. Cuma suka ke orang. Dan kontroversial. Iya, tuh suka ke orang. Enggak usah ini. Beropini kok, jadi sekarang kalau beropini itu kalau lu berbeda, jadi salah. Nah itu yang kita alami. Kalau kita sudah salah dengan seseorang, kita dihajar. Wah, wah siapa sih? Enggak biar ter ingat ya harus, tapi tadi lo harus transparan. Saya pernah lihat Ballon d'Or. Iya. Jangan lo ini. 2008 yang juga apa si Ronaldo. Saya di sana. Jangan macam-macam lo. Bisa bicara ngomong macam-macam di Ballon d'Or, kita hadir. Itu. Papi boleh hadir ke Ballon d'Or. Sampai sekarang nggak tahu Rambo di mana. Rambo yang tahu ini. Kakak Rambo. Cuma Papi Rambo yang tadi tampil dua kali. Tenang olahraga aja. Dan dikasih duit sama CEO lah. Hanif sampai marah-marah, Hanif kan sialan sama Oki kan. Gue lagi sakit banget nih. Gue kayak kebanyakan siaran ya, Riat. Ini gue bermasalah nih. Lalu gue sakit, kayak radang. Kayaknya kan gue tiap malam kemarin lagi siaran terus kan. Terus gue dapet yang malam terus kan. Yang selesai setengah 12. Ngobrolnya pas 12 selesainya. Terus kan dingin, jadi kayak masih semua. Di belakang pas formasi pun. Kasih suara kambing tadi, bek gitu. Setiap habis ngomong ini kayak ada pengen gua ketekan. Kok masih ada pandek itu kalau free itu masih pati. Tapi yang juga sekarang itu yang langsung dicari ya. Suara kambing. Kaceng ada. Tapi juga main yang udah apa yang kaceng aja kan lu. Iya. Ini dulu di kolam. Gila ini pernah. Sampai nanya aja, enggak. Gitu. Ya kalau emang ternyata bisa. Itu menit berapa, Boy? Lu jangan biar langsung, nanti langsung di YouTube-nya juga bisa lu ini. Gimana, Bran? Ya, kalau gue sih, ini yang pernah namanya. Ya, kalau Bang Bran kan selalu punya sudut pandang lain ya, soal itu. Soal Ragni tadi, terus data-datanya. Katakan, gue ini nih yang gue pelajarin gitu Bang Bran gitu sih. Tadi, kalau Bang apa sih tadi cuma ada ini Bang, ada lebih nunggu kan karena ada lebih bertiga. Iya, bertiga kan jatah ngomongnya jadi juga berkurang. Jadi berkurang, iya. Baik gitu sih kalau gue. Show-nya gimana? Show-nya mah. Ya kalau pas awal agak lambat sih. Berapa hari ini? Hah? Berapa hari ini? Waktu hari ini? 5.30 Hah? Maksudnya halus nih, Pak Arwan? Enggak perlu. Gak usah pakai taruhan, besok kita makan-makan kok. Makasih ya, Bran. Oh iya, Bran ulang tahun besok. Kan dia? Sama dia juga. Baru kita ya? Sama, kita dulu. Iya kan, 2 hari lah. Dia panjang. Jadi insan. Bener. Saya mau tanya. Kita kita besok ya. Iya dong, gila. Hampir 2 tahun. Hampir. Bisa menurut gue itu aja. Dia gak jelas ngeliatin gue emang mikir pace-nya pertama agak pelan, tapi gue ingat kapal api kan gitu loh, jadi kayak gue juga mau ngerusuin tadi tuh ya, mungkin kan ditahan, ya. Mungkin bukan itu yang diinginkan kan, jadi gue emang ngasih jeda untuk terus kayak apa juga ternyata
lebih milih nunggu juga. Iya, iya, iya. Jadi gue emang lebih ke main aman, tapi gue puas dengan yang gue sampaikan ya. Gue rasa cukup ngalir hari ini, walaupun berempat ya, tapi semua porsinya cukup dapat apa namanya waktu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan nggak terlalu informasi full daging juga, tapi ada bercandanya juga, jadi pasti awal doang. Nice show kok ini kalau gue bilang. Dari awalnya doang berasa lumayan. Ini lebih dari 5,5 ini. Mungkin lima menitan pertama lah tadi kurang lebih. Tapi bukannya malah bagus ya kalau agak pelan dulu, justru malah enak orang jadi makin naik daripada awal kenceng terus tiba-tiba turun gitu kan. Iya biasanya gitu. Tapi emang nggak sekenceng karena kan bukan yang perdebatan gimana kan hari ini, lebih pas yang di Ballon d'Or-nya bukan yang kita adu pendapat yang kenceng gitu. Nah, itu makanya gue bilang kita nggak di situ tadi tapi tetap ketidaksetujuannya tetap masuk tanpa perlu yang tadi nggak sampai level yang kayak Kara Maroy Ken itu kan. Iya. Tadi yang lebih enggak tapi ya nyampe ini slow gitu. Iya. Udah. Tapi juga gitu, Pak CEO ya? Emang kayak lo ada sengaja emang lo ambil angle berbeda kan? Iya lah. Ya. Jagonya. Lu bilang itu kemarin. Biar harus tahu dan kapan masuknya angle-nya. Dulu kan minta pendapat, dikasih pendapat tuh belum kacau gitu. Bro, gua tiap hari di WA kiri. Gua enggak minta pendapat, gua tiap hari di WA. Gua enggak minta dipendapatin. Kalau minta saran dikirim saran. Kalau perusahaan kan minta kritik dan saran, ini gue dikasih kritik terus. Gue diksi dipendapatin. Itu dipendapatin tuh. Tuh memang. Gue punya ide ke kapal api supaya lebih juga apa ya, bahasanya apa ya, biar lebih pecah. Lebih nggak cuma jualan, maksud gue Intan masukin segmen kayak trivia gitu aja dikir atau Nesa kayak ya informasi apa kek yang cuman bukan cuman tapi emang jadinya masuk tuh bukan cuman sekedar tadi ngomongin kuis atau apa gitu. Jadi ya, ada bridging-nya gitu. Ada fakta yang dibawa ke tengah-tengah obrolan. Misalnya ini kali ya, yang paling api, yang paling panas apa? Tadi misalnya kan mau bridging derby Merseyside. Mungkin ini bisa sampaikan fun fact-nya. Dalam derby Merseyside selalu ada kartu kuning. Itu loh. Oke. Okay. Di makanan utamanya hari itu, kalau tadi kan mungkin makanan utamanya apa? MU Arsenal. Nah, di situ misalnya. Tahu enggak kalau Islam MU Arsenal itu dulu pernah gini hanya ya maksimal 1 menit lah, tapi ada dia apa masuk terus ada poin penting selfie gitu ya. Kapal api news ki apa ki namanya? Oh iya.